Hai guys, welcome back my YouTube channel. Sana saja nih, sah bergelar suami Nik Nazira, rupanya Yuni Boy dah berkahwin 20 November lalu. Sebelum nak tonton dulu lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Penyanyi rap populer Yuni Boy mengesahkan dirinya selamat melangsungkan pernikahan dengan tunang Nik Nazira pada 20 November lalu. Yuni Boy berkata majelis pernikahan yang sepatutnya diadakan pada tahun depan itu telah dipercepat atas permintaan keluarga kerana bimbang PKP dilaksanakan semula. Saya menikah sehari selepas sakit Rosli, yang mana keluarga meminta kami mempercepatkan majlis. Majlis ringkas sahaja disaksikan 20 orang ahli keluarga terdekat daripada kedua-dua belah pihak. Tiada niat hendak merahsiakan pernikahan, cuma kami hanya ingin menjaga hati keluarga yang mana jumlah tetamu terpaksa dihadkan. Oleh itu, kami memilih untuk tak terlalu menghebahkannya. Alhamdulillah, semua urusan untuk nikah dipermudahkan dan selesai dalam tempoh sehari sahaja. Malah baju nikah kami berdua berjaya disiapkan sehari saja. Sebenarnya, keputusan untuk berkahwin ini dibuat 3 hari sebelum tarikh 20 November. Ibu saya yang meminta kami untuk memuat naik gambar di IG. Bagi mengelakkan fitnah, kata orang elok dihebahkan urusan perkahwinan. Terdahulu, Yuni Boy mengikat tali bertunang dengan Nazira pada 9 Oktober lalu dan pasangan terbabit merancang untuk berkahwin pada 22 Januari 2022. Alhamdulillah, tahniah buat Yuni dan isteri. Semoga kekal hingga ke jannah. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.